Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kit Galeri Ujang Genong. Video kali ini saya akan membuat tutorial caranya memasang ekor kuda jambul double. Bagaimana caranya? Ikutin terus video saya sampai habis. Oke, sebelum saya mulai, jangan lupa subscribe dulu channel Kit Galeri Ujang Genong. Jangan lupa like dan komen. Jadi ini topeng cepot yang masih gundulan atau masih belum dipasangi rambut. Belakangnya halus. Oke, jadi pertama-tama kita pasang dulu yang warna hitam, buntut kudanya warna hitam. Ini sudah saya potong seukuran jambul topeng. Dan yang satu lagi yang putih ini juga sudah saya potong. Kita pasang dulu yang pertama warna hitam. Ini posisinya di sini. Ini agak ke atas sedikit. Jadi nanti bisa ditumpuk di bagian bawah, agak bawahnya sini. Kita gunakan yang ukuran sedang untuk paku jambul kuda. Cukup menggunakan 3 paku aja di bagian tengah sama pinggir. Itu sudah kuat. Oke, kita mulai pemakuan. Pemasangan. Untuk memasang jambul jangan lupa dilihat di bagian belakang lingkarnya, jadi diluruskan agar lurus, jambulnya tidak miring. Oke, sudah lurus posisi ekor kudanya sama topeng. Setelah itu kita lanjut untuk pemasangan jambul yang depan atau jambul yang utama. Kalau ini yang depan, kita menggunakan paku sebanyak 5. Jadi yang besar nanti 3 bagian bawah seperti tadi. Yang 2 nanti kecil untuk menganjing atau mengunci jambul yang putih dengan yang hitam. Jangan lupa luruskan juga. Oke, sudah terpasang 3 yang belakang. Kita lanjutkan ke pemakuan di bagian sini. Oke, sudah selesai pemasangannya. Tapi ini biasanya kalau jambul double biasanya kayak gini, jadi nggak bisa rapat. Jadi untuk merapatkannya kita butuh tali. Talinya bisa pakai kawat kecil dipaku sejajar sama yang ekor yang belakang. Jadi nanti ditali terus dikencengin. Oke lur, jadi kita lanjut ke proses penalian dengan kawat kecil. Ini saya sudah siapkan kawatnya dan juga tang. Ini udah tembus 2 lubang. Tinggal kita memasukkan kawatnya. Kita lanjut masukkan ke ekor yang bagian belakang. Nah, ini sudah tembus semua. Ini sudah tembus bagian belakang kawatnya, tinggal kita mengencangkan. Ya, ini sudah ada kelihatan bagian depan.
Oke, sudah selesai. Ini tidak akan ini sudah rapi, tinggal memasang bagian pinggir. Oke lor, jadi cukup sekian dulu video tutorial pemasangan rambut dobel jambul buntut kuda. Oke, terima kasih. Sekali lagi jangan lupa subscribe, like, dan komen channel Kit Galeri Bojonganong. Dukung terus channel Kit Galeri Bojonganong agar terus berkembang channelnya. Terima kasih. Semoga video ini membantu, semoga bermanfaat. Salam budaya.